Sempat mangkir, sejumlah perusahaan tambang akhirnya mematuhi kewajibannya membayar pajak. Sebelumnya, sejumlah perusahaan tambang terkesan enggan membayar pajak. Namun, kondisi itu berubah setelah Bapenda Kabupaten Pandeglang beraksi. Seperti dikatakan Kabid Penagihan dan Pengendalian Bapenda Pandeglang, Yunisa, bahwa setelah diberikan surat kuasa khusus oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang, sejumlah perusahaan tambang telah melaporkan dan membayar pajak. Menurutnya, dari 9 perusahaan yang mendapatkan SKK, hanya 2 perusahaan tambang yang masih belum melaporkan atau membayar pajaknya. Dikatakannya bahwa dari total perusahaan yang mendapatkan SKK, seperti pajak hotel, reklam, dan restoran, untuk target penerimaan asli daerah sekitar Rp450 juta. Proses realisasi secara bertahap telah berlangsung dengan beberapa perusahaan sudah melakukan pembayaran, memberikan kontribusi positif terhadap kas daerah. Yunisa menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan yang sebelumnya tidak patuh pajak kini telah berubah menjadi patuh membayarkan pajaknya. Kemarin progres dari Minerba ya. Minerba ini ada 9 perusahaan yang diberikan surat kuasa khusus oleh kejaksaan. Realisasinya sampai dengan hari ini sudah beberapa perusahaan melakukan pelaporan atas pajak dan pembayaran. Jadi dari 9 tadi yang diberikan SKK, ini tinggal 2 perusahaan lagi. 2 perusahaan lagi yang sama sekali mereka belum melakukan pelaporan ataupun pembayaran. Oke, tinggal 2 perusahaan lagi yang belum pembayaran. Iya. Kalau dari 9 perusahaan itu, Bu, harusnya target berapa, Bu, untuk nominal besarannya? Kalau target, karena tadi ya kita berbicaranya keseluruhan yang di SKK-kan. Jadi tidak hanya pajak MBLB atau mineral bukan logam dan batuan, tetapi ada pajak hotel, restoran, dan pajak reklame. Ini target kita sekitar 400 jutaan lebih. 400 juta lebih. Iya. Kemudian akumulasi ya berarti. Iya, akumulasi. Dan bertahap mulai terrealisasi ini, beberapa sudah mulai melakukan pembayaran dan lumayan progresnya. Sudah sekitar 400 lebih. Apa tuh? Nah, jadi pembayaran. Pendapatan asli daerah. Iya. Belum yang terakhir-terakhir ini juga kita belum masukkan. Jadi progres yang minggu kemarin tuh sekitar 450 juta sudah masuk ke kas daerah. Kas daerah dengan upaya-upaya yang telah dilakukan. Iya, betul. Okay. Ada peningkatan. Oke. Okay. Jumlah wajib pajak yang tadinya tidak patuh menjadi patuh dan melakukan pembayaran atas piutangnya. Ia menambahkan, untuk tahun 2024, Bapenda Pandeglang berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kepatuhan perusahaan sebagai wajib pajak. Sebelumnya diberitakan, Bapenda Kabupaten Pandeglang mengalami kesulitan menagih wajib pajak dari perusahaan tambang, salah satunya wajib pajak mineral bukan logam dan batuan.